Badan Narkotika Nasional berhasil melakukan penangkapan terhadap 2 orang dan menyita barang bukti 6 drum ganja yang dimasukkan ke dalam paralon di Jalan Raya Parung, Bogor, Jawa Barat. Barang bukti yang berhasil diamankan yaitu ganja seberat kurang lebih 450 kg. Barang haram tersebut dibawa dari Aceh melalui jalan darat menggunakan kargo dengan tujuan Sentul Selatan. Barang tersebut dicampur dengan air dan minyak nilam. Barang bukti ganja seberat kurang lebih 400 kg itu rencananya akan disimpan di gudang daerah Parung, Bogor. Diduga sang pemilik adalah seorang narapidana berinisial PK di sebuah lembaga pemasyarakatan di Jawa Barat. Saat ini tersangka dan barang bukti sudah dibawa ke kantor BNN Cawang, Jakarta Timur. Dari Jakarta, Tim Liputan melaporkan.